tercinta, pada hari ini saya bersiap-siap untuk menuju ke kota Morabungo. Nah, saya mohon restu ibunda saya dulu pada pagi hari ini. Karena saya yakin bahwa restu ibunda itu insya Allah Allah ridhoi. Dan karena restunya itulah yang diharap oleh semua orang, ya. Halo guys, kita ke Morabungo. Dan jangan lupa berdoa, dan jangan lupa doakan juga ayah bunda kalian semuanya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jambi yang kami hormati, alhamdulillah pilkada telah berlangsung dengan baik, aman, tertib dan damai. Maka dari itu pesan saya, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan jaga kondisi Jambi yang aman, tertib, kondusif, sehingga keberlangsungan pembangunan Jambi ini bisa berlangsung dengan baik nantinya. Harapan saya tetap kita jaga kondisi ini dengan baik, dan petugas-petugas lapangan dari Panwas, KPU sedang bekerja dengan baik, dan pada akhirnya insya Allah kita akan menyelesaikan semua tahapan dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun, sehingga pada akhirnya pleno KPU nantinya jelas akan memutuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terima kasih banyak kepada masyarakat Provinsi Jambi yang telah memilih Haris Sani dalam Pilgub Jambi 9 Desember 2020. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu yakini, yang Bapak Ibu niatkan di hati untuk memilih kami berdua, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi Ibu sekalian, dan bagi kami adalah suatu amanah besar yang manakala kalau nanti kami ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala terpilih, dan hasil pleno KPU nanti menunjukkan bahwa Haris Sani terpilih, maka mudah-mudahan apapun yang